kampung kita bakalan maju oleh kita, bukan sama orang lain. Betul. Karena daerah kita bakal jadi menghasilkan uang dari daerah kita dengan kitanya juga sendiri. Sejauh mana kita mau berusaha untuk mengangkat daerah kita. Betul, saya setuju sekali. Mudah-mudahan semangatnya ini juga terus ada dan disebarkan ke masyarakat. Amin. Saya tunggu kejutan lainnya ini dari kampung Fals ini, ya. Dan kita tunggu karya-karyanya. Ini juga di sini sudah begitu banyak ya. Dari karya teman-teman semuanya. Untuk kemasan, alhamdulillah tahun sekarang sudah 2 tahun tidak banjir. Cuma menyisakan satu ya seperti ini yang Pak ketahui kanan kiri pada akrol. Ya, mungkin masyarakat meminta untuk penanganan takutnya ke rumah-rumah warga yang ada di anak-anak. Dan ini di sini masjid ya. Iya. Bahkan sudah ada rumah satu yang kena longsoran. Rujak imannya? Iya, buah-buahan. Oh, buah-buahan. Buah-buahan. Idola. Pak. Ini makanan apa ya? Ndok puyuh. Ndok puyuh, Pak. Iya, di naon itu? Di patak. Telur puyuhnya di pasak itu. Oh, lu jadi nanti. Ya tuh, iya di borong, iya di borong, jadi baru udak. Ya. Pas sebarang nanti di iya, iya. Ya. Sebarang tuh. Asli, Pak. Nah, mumpung di Desa Kamasan, kita tadi setelah bersih-bersih dengan seluruh unsur masyarakat di Desa Kamasan ini, saya juga ingin mampir ke desa yang viral juga ini masalah ini apa mural. Saya pengen tahu juga seperti apa dan ternyata dari mulai kepala desa ya, terus kemudian juga dari komunitas apa? Kampung Fals, terus kemudian Pak RW, ya. Ini semua betul-betul bahu-membahu untuk bisa mendorong kreativitas masyarakat di sini. Nah, Pak Kades, mohon diceritakan sedikit bagaimana ini bisa sampai
seperti ini? Oh ya, ini bisa sampai seperti ini. Kami dari sebagai unsur pemerintah ingin juga ya, yang tadinya anak-anak ini berjalan masing-masing, kita kolaborasikan. Mulai di sini ada ya tadi penggemar Iwan Fals yang tergabung dalam organisasi OI. Terus juga ada Karang Taruna, ada juga dari pemerintah desa termasuk lembaga-lembaga PKK. Nah ini bagaimana kesinambungan mereka supaya saling ada ikatan. Terbentuklah Kampung Fals yang awalnya, tapi di sana itu ada Karang Taruna, ada PKK-nya, ada unsur, semua unsur bisa disatukan di sana. Jadi wadah yang nantinya mewadahi semua kegiatan, tapi kegiatan ini tidak terpecah-pecah. Jadi berbagai kreativitas para pemuda kita satukan semua. Ini keahliannya bidang ini keahliannya, nah, kita satukan dan saling isi mengisi. Termasuk kebetulan kita juga bukan saja secara pembinaan rohani, jasmani, tapi semuanya itu bisa terisi. Makanya di sini juga di gedung sekretariat ini ya, hubungnya wow, ada gaya bisa. Amin. Markas. Di markasnya ada pengajian. Iya. Terus ini juga warga yang memberikan sampahnya di Anggol. Jadi memang seluruh unsurnya inilah wujud ya. Karena, wujud nyata dari pentahelix. Ya. Karena kan? Kampung kita bakalan maju oleh kita, bukan sama orang lain. Betul. Karena daerah kita bakal jadi menghasilkan uang dari daerah kita dengan kitanya juga sendiri. Sejauh mana kita mau berusaha untuk mengangkat daerah kita. Betul, saya setuju sekali. Mudah-mudahan semangatnya ini juga terus ada dan disebarkan ke masyarakat. Saya tunggu kejutan lainnya ini dari Kampung Fals ini ya. Dan kita tunggu karya-karyanya. Ini juga di sini sudah begitu banyak ya. Ada juga yang ditistipkan dari karya teman-teman semuanya. Karya seniman-seniman dari Kabupaten Bandung. Masih dari Kabupaten. Jadi sebetulnya kita anak-anak di sini udah kemana-mana. Jadi termasuk udah dipakai di desa-desa. Nah makanya waktu itu kita juga di sini harus masa ada potensi yang dari kita bahkan kita buat. Saya gerak di KBB dulu. Kemarin-kemarin saya gerak di KBB bisa. Masa di sini enggak? Jadi bukan di KBB ya? Iya. Ini upaya Pak Kades ya dengan taman bacaan di rumah. Iya. Ini buku-bukunya dari mana Pak Kades? Kita kumpulkan dari mereka yang sudah tidak terpakai lagi. Kita sedikit-sedikit kumpulkan. Ini masih kita rilis dan tadi itu mau kolaborasikan. Ini keprihatinan termasuk ya tadi itu kebetulan juga dari kita di pendidikan sehingga ingin memberikan ini juga berkontribusi ya, ya mencerdaskan anak-anak di desa Kamasan ini. Gimana antusias masyarakat, maksudnya anak-anak ini mereka senang dengan buku ini? Senang. Jadi kita itu programnya kan satu mungkin kekhawatiran juga karena banyak sering banyak macam ide gadget itu, mendingan kita cukupkan kembali terhadap baca buku. Saya nanti juga ini bawa buku-buku lagi ini masih sebagian sekarang ya buat anak saya bisa bawa sini ya buat nama-nama koleksi lah. Namanya no ayah lah pasti. Namanya Bu Kades apa? Sehat-sehat ya Bu ya. Saya hatur nuhun Ibu tos ya. Nah, agar ke minat baca anak-anak. Karena saya ini Pak Kabulang. Karena di pendidikan ya Ibu ya. Termasuk kemarin juga kita ngadakan sare sehat. Nah, termasuk ya itu tadi kolaborasi memang tadinya terpecah-pecah kita satukan di sini ya. Selain di rumah tinggal mungkin bukan saya ingin mendominasi di rumah ya Pak ya. Tapi mereka itu kan kadang waktu senggang malam hari sore hari kita kumpul di sini untuk koordinasi ya termasuk tadi untuk ini juga, ya, kan? Termasuk yang tadi itu yang mural itu makanya anak-anak loncat-loncat tadinya di sini saya ini karena saya sekarang sudah perlu ditempatin tempat lain. Jadi OI itu termasuk anak-anak yang suka memural itu tadinya silakan lah. Rumah bapak mau digimanain juga kan itu tadinya. Gitu. Mantap. Ya. Turunuhun Pak Kades, Ibu Sadayana, ya. Turunuhun informasinya.
Mudah-mudahan ya sehat, sedayana kita bisa terus ini, dan saya tunggu nanti acara nanti apa ya? Iya. Oke. Okay. Dan saya tunggu juga kehadirannya kalau nanti kita ini kan sebetulnya para karang taruna remaja ya, terutama itu udah lama ingin ada menggeliatnya itu karena kita COVID, saya masih larang-larang. Sebetulnya ingin pentas lah di mana kan itu mereka Allah lah. Ya, atur nuhun dari Desa Kamasan Kabupaten Bandung. Kita pamit, mudah-mudahan kita semuanya bisa terus membangun desa kita dengan apapun cara yang kita miliki potensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk problem, untuk Kamasan alhamdulillah tahun sekarang udah 2 tahun tidak banjir. Cuma menyisakan satu, ya seperti ini yang Bapak ketahui, kanan-kiri pada amrol. Yeah. Nah, mungkin masyarakat meminta untuk penanganan takutnya ke rumah-rumah warga yang tadi di anak-anak. Dan ini di sini masjid ya? Iya, bahkan udah ada rumah satu yang kena longsoran. Longsor. Saya juga nggak bisa tindak lanjuti lagi. Nah, ini kan ada kewenangannya di BWWS, Pak. Nah, ini kan anak sungai Citarum. Anak sungai Citarum, kalau anak sungai Cisangkui, Cisela, ada di bawah naungan UPTD Das Cisangkui. Ya kan, harusnya kita Bapak lihat kanan kiri kan pada amrol, termasuk rumah warga juga. Kita tadinya sudah melayangkan surat ke Badan Penanganan Tanggap Darurat, pemberonjongan, kita pengajuan ke BWS pemberonjongan. Tahun kemarin kita dapat bantuan dari BWS Pak Pen, Peningkatan Ekonomi Nasional dengan melibatkan masyarakat. Padat karya, pembersihan termasuk ada TPT pemasangan sepanjang 30 meter yang barusan Bapak ketahui yang di depan itu TPT baru. Cuman kewenangan untuk anak-anak sungai Cisangkui ada di Kabupaten Bandung. Nah, kalau untuk tingkatnya volume seperti Cisangkui ada di pihak BWS. Tapi kita tetap komunikasi Pak. Kalau bahkan istilahnya dari unsur TNI ini support ya, support. Tapi kebijakan kan dari Pemkab lah ya. Nah, ini Pak, kenapa sampai jadi tergerus begini? Karena Pak, debit airnya Pak yang besar. Dulu kan sebelum ada sodetan, belum ada pengerukan, debit air itu landai, masuk ke warga-warga, terjadilah banjir. Nah, sekarang dari pemerintah dengan ada sodetan baru, dengan dibukanya sodetan baru tidak ada halangan, jadi air itu lurus dengan kecepatan sekian meter kubik. Tapi akhirnya memberikan efek tidak banjir. Nah, seperti tergerus. Jadi tergerus. Karena apa? Kan air kalau atas malah tapi yang bawah cepat itu yang bikin gerusan. Begitu air landai surut longsor. Nah, ini apa Pak yang mesti dilakukan supaya tidak ada tergerus seperti ini lagi? Kalau mungkin untuk nanti ada peningkatan. Ini ada pulau Pak sedimentasi. Nah, mungkin dari sana kita ambil ke sini. Nah, ini kalau jadi air tuh lurus. Nah, mungkin ini yang di tebing ini kita hajar misalkan. Nah, nanti itu kan pihak BWS dengan BPN bisa berkoordinasi dari yang lain. Jadi saya itu udah ada ground seal, kalau air cepat itu landai gitu Pak. Nah, cuman airnya larinya ke sini, karena terhalang ada sedimentasi ini. Tidak lurus. Dan ini tidak hanya di titik ini saja mungkin betul, ya Pak? Betul, sepanjang aluran sungai Cisangkui. Sepanjang aluran sungai Cisangkui dan anak sungai Cisangkuinya jadi gitu. Berat. Jadi begitu nanti air surut, air surut terjadi. Ya, nanti saya sampaikan Pak, ini juga ada di videonya.